السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حق حمدي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدى ونتوب اليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن سار على نحجه وسنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم لقاء ربه أما بعد Hadrat al Afadil, Mukarramin yang kita takdimi, Ketua Dewan Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Ayahanda Ashar Kombu yang kita hormati, Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Ayahanda Lahabib Hasan Toha Putra beserta seluruh jajaran pengurus. Yayasan dan yang istimewa Sekretaris Yayasan Bapak Dr. Didi Ahmad Supadi yang hari ini memberikan kepada kita hadiah yang sangat berharga berupa sebuah buku merentas jalan menuju umat berkeadaban. Insya Allah menjadi buku yang barokah, merekam sejarah yang membuat kita hari ini maupun anak-anak kita ke depan tahu kemana kelak melangkah. Yang kita hormati Rektor Universitas Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung, Profesor Dr. Haji Gunarto, yang kodar Allah wa masya'afal al sedang terbaring sakit, kita mendoakan syafahullahu syifa'an ajilan, syifa'an taman, syifa an la yughadiru saqaman insyaallah mudah-mudahan segera sehat pulih lebih baik daripada sebelumnya dan bisa bersama dengan kita makin banyak hal yang bisa dikontribusikan untuk umat dan bangsa para wakil rektor para dekan para wakil dekan Para pengurus universitas dari berbagai tingkatan, para majelis guru besar, para dosen, para pamong, dan seluruh keluarga besar, yayasan badan wakaf Sultan Agung maupun Universitas Islam Sultan Agung, dengan penuh kebanggaan, kami turut bersyukur tadi disampaikan oleh. Habib Hasan Toha Putra, setelah Rumah Sakit Islam Sultan Agung hadir di Banjar Baru, yang ini tentu salah satu wilayah yang dahulu mengakui kedaulatan Sultan Agung, yaitu Banjar, sampai Sukadana di Kalimantan Barat, akan hadir insya Allah dalam waktu dekat Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Palembang, yang sama seperti Banjar. Kalau di Sumatera, maka Palembang dan Jambi juga menjadi salah satu fasal daulat dari Sultan Agung di zamannya. Sehingga selama kurang lebih 30 tahun dari masa Sultan Agung sampai putranya Amangkurat I, di Palembang gelar Sultan di Tunda sementara menjadi hanya gelar pangeran seperti pada masa Sultan Agung, bersamaan dengan masa pemerintahan Pangeran Sito kenayan di Palembang, ini menjadikan Palembang mendapatkan perlindungan dari Kesultanan Mataram terhadap ancaman VOC, dan Palembang memberikan tanda kesetiaan yang sangat disukai Sultan Agung, hadiah yang dikirim setiap tiga tahun sekali, berupa gajah gajah tunggangan. Maka dalam penyerbuan Mataram ke Batavia yang dilukis oleh seorang perwira VOC, tergambar pasukan Mataram dilengkapi dengan gajah-gajah besar yang menjadi bagian dari penyerbuan. Tidak lain tidak bukan karena tidak ada gajah secara alami di Jawa, gajah-gajah itu adalah hadiah dari Palembang. Insya Allah menjadi syiar penyambung silaturahim, penyambung uhuah ketika nanti insya Allah rumah sakit Islam Sultan Agung hadir di Palembang. Barakallahu fikum. Hari ini kita menyaksikan penganugerahan Budai Award yang saya tadi tanya Budai, Budaya Akademik Islam. Mudah-mudahan kita bisa merujuk kepada dua bait saja dari Serat Sastro Gending, karya Sultan Agung. Yang saya kira sangat relevan, apalagi nanti kalau diambil banyak bagian lain dari karya sastra ini tentang budaya akademik Islam. Izin saya kutip dua bait saja yang ada dalam catatan saya hari ini. Lawan ojo engkarso, don karso iki siri engelmi yen turung katuko luwung mendel kewolo angin kasil nokang titi marang ulama miang pro sujaning budi. Artinya, dan jangan bertengkar pendapat itu pantangan dalam dunia ilmu bila belum benar-benar memahami. Lebih baik diam dahulu sambil terus giat mengkaji kepada para ulama serta para sarjana yang berbudi. Yang kedua, Sejatinya wong ngagesang opo ingkang binasan iku kang luhur. Titik-titik-titik ada larik yang tidak terbaca dalam naskah aslinya. Yakti kekandangan kibir rebut luhuring kagunan dadi luput sakaroni. Sesungguhnya manusia hidup itu apa yang dilakukan itulah yang akan memuliakan derajatnya. Selalu berlagak sombong, pamer kemuliaan, dan kepandaian, malah akan kehilangan kesemuanya. Ini ajaran tentang ketekunan dalam ilmu, sekaligus integritas dalam tindakan. Dan dua bait ini, saya kira, mewakili pribadi seorang Sultan Agung dalam. Budaya Akademik Islam yang saya bersyukur dua tokoh yang hari ini dianugerahi penghargaan Budaya Award adalah sosok-sosok luar biasa yang tadi betul-betul menancap pesan-pesan yang telah beliau khususnya Ayahanda Dr. Azhar Kombo berikan kepada kita sebagai sebuah pesan yang sederhana namun, mengena aplikatif dan berpahala dari tentang bagaimana etika kita sehari-hari yang sederhana, soal makan ataupun minum, sampai kemudian hal yang sederhana tetapi menjadi mewah di tengah bangsa yang korup, yaitu jangan korupsi. Jazakumullahu khairan, ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya merasa sangat tersanjung hari ini diberi kesempatan berbicara di depan ayahanda dan ibunda sekalian tentang bagaimana kita mengambil nilai-nilai dari yang telah disuri toladankan oleh sosok besar ini yang terlahir pada tahun 1593 di Kota Gede, Ibu Kota Kesultanan Mataram dengan nama Raden Mas Rangsang, konon, disebut namanya Raden Mas Rangsang karena ketika lahir sudah menunjukkan keaktifan yang luar biasa, bayi yang tangisnya keras, dan bayi yang geraknya banyak, kata Rangsang dalam bahasa Jawa artinya aktif, bergerak, dan dinamis. Kemudian, ketika usianya bertambah, ternyata dia bukan hanya. Sosok yang agresif dan aktif, tetapi juga sosok yang anggun dalam segala aktivitasnya, sehingga kemudian namanya diganti menjadi Raden Mas Jatmiko. Ketika dia berguru kepada Ki Ageng Jejer yang berada di Jejeran, Pleret, wilayah sebelah selatan kota Gede. Dan Ki Ageng Jejer adalah murid dari Sunan Kalijaga. Maka dia menjadi santri dalam makna sebenarnya, menjauh dari kehidupan istana, berada di tengah rakyat dan berada di tengah para santri. Maka sebagai seorang raja ada dua hal yang akan menonjol padanya. Kefahamannya akan seperti apa? Dunia masyarakat dan kefahamannya tentang agama yang diakui oleh para ulama di zamannya. Seperti Said Ahmad bin Muhammad yang dinamakan kemudian Kiai Ageng Kategan yang menjadi mufti pengulu utama pada zamannya, kata dia dahulu para wali menjadi majelis syura sedangkan Sultan Demak menjadi pelaksana eksekutif. Tetapi hari ini pada diri seorang Sultan Agung berkumpul kualifikasi sebagai alim sekaligus amir, ulama dan umaro. Maka kami di sisinya adalah teman bermusyawarah dan teman berdiskusi. Jadi ada perubahan kedudukan para ulama yang dirasakan oleh Syed Ahmad bin Muhammad Kategan tentang masa pemerintahan Sultan Agung hanya Krokusumo. Tentu karena waktu yang terbatas saya ringkaskan beberapa kebijakan yang relevan sampai hari ini dari masa pemerintahan raja yang mulai bertahta pada tahun 1613 di usia 20 tahun setelah putra mahkota utama Pangeran Adipati Martopuro hanya bertahta sehari karena mengalami gangguan kejiwaan. Sebagai perwujudan janji Ayahanda Sultan Agung, panembahan Prabu Hanyokrawati kepada istrinya, Ratu Mas Tulung Ayu dari Ponorogo, maka Raden Adipati Martopuro naik tahta selama sehari, Raja sehari. Kemudian pada hari berikutnya adik lain ibunya, Sultan Agung Hanyokrokusumo yang merupakan putri putra dari Ratu Mas Ayudiah Banuwati, putri Pangeran Benowo dari Pajang Naik Tahta. Maka Sultan Agung menggabungkan keluarga Mataram dan keluarga Pajang sekaligus sebelumnya dengan keluarga Demak, karena Pangeran Benowo adalah putra dari Sultan Hadiwijoyo sekaligus Ratu Mas Cempaka binti Sultan Trenggono. Pada tahun 1613 sampai 1645, beliau berturut-turut menggunakan gelar yang berbeda. Dari tahun 1613 sampai 1620, gelarnya adalah Panembahan Agung Prabu Hanyokro Kusumo. Pada tahun 1620 dia menggunakan tambahan gelar Susuhunan Adi Prabu Hanyokrokusumo. Dan pada tahun 1641 ketika utusan-utusan yang dikirimnya kembali dari Mekkah dengan membawa gelar Sultan yang resmi dari Syarif Mekkah Zaid bin Muhsin Al-Hashimi yang atas nama Murad keempat dari Turki Utsmani menganugerahkannya gelar Sultan maka dia kemudian dikenal sebagai Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami Al-Jawi, Adi Prabu Hanyokro Kusumo Khalifatullah, beberapa poin yang menarik dari Sultan Agung dalam kebijakannya yang pertama. Kesadarannya akan bahaya penjajahan, dan ini yang paling banyak diajarkan kepada kita dalam pendidikan sejarah: bagaimana dua kali penyerbuan Sultan Agung ke Batavia menjadi sebuah titik perubahan zaman yang mempengaruhi masa-masa berikutnya, yang kedua penataan wilayah-wilayah untuk melayani. Yang ketiga, membangun persatuan dan kesatuan umat di pesisir dan pedalaman. Yang keempat, syiar dakwah yang dipadukan dengan budaya. Yang kelima, hijrah dan membangun ketahanan pangan. Yang keenam, membangun persaudaraan dan persahabatan dengan wilayah-wilayah lain yang ketujuh membangun wawasan keumatan internasional. Yang pertama, ayah bunda yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, kesadaran akan bahaya penjajahan menjadikan Sultan Agung begitu bersemangat untuk segera menyatukan seluruh Jawa, begitu Jayakarta jatuh ke tangan VOC pada tahun 1619. Dan Pangeran Jayakarta yang merupakan kepala pemerintahan Bandar Jayakarta yang ditunjuk oleh Banten kemudian berperang habis-habisan dan kalah melawan VOC. Di tahun 1619 itu pula VOC di bawah kepemimpinan Zhang Peterson Kun Melakukan pembantaian Banda di Pulau Banda yang ada di Maluku, daerah penghasil pala yang merupakan komoditas yang sangat mahal di dunia perdagangan internasional, khususnya di Eropa. Pembantaian Banda ini diceritakan begitu kejam dari sekitar 3000 yang dibantai pada saat itu semuanya termasuk bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan bukan cuma dewasa tetapi anak-anak bukan hanya orang-orang yang sehat tetapi bahkan juga orang-orang yang sakit dalam pembantaian Banda Jan sunkun bahkan melibatkan para samurai dari Jepang yang dibawa dari Pulau Kyushu untuk kemudian menjadi eksekutor pembantaian Banda. Begitu dahsyatnya VOC melakukan kekejamannya di Banda, sekaligus menguasai Jayakarta sebagai bandar terpenting di Jawa pada saat itu, Sultan Agung menaruh perhatian penting pada hal ini. Soal banda bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari leluhurnya. Karena konon Raja-Raja Mataram ketika ditarik nasab ke atas akan sampai pada Raden Bundan Kejawan, putra Raja Majapahit yang ibunya adalah dikatakan dalam babat Tanah Jawi sebagai Putri Wandan. Putri Wandan kata Wandan merujuk kepada Pulau Banda. Jadi, pembantaian di Banda sangat berkaitan dengan sosok pribadi Sultan Agung sendiri. Demikian pula penguasaan Jayakarta yang kemudian diubah menjadi Batavia oleh beliau. Jelas, ini merupakan sebuah ancaman di muka pintu Kesultanan Mataram, yang kemudian dengan gegas segera berusaha menyatukan Jawa dan mengorganisasi satu pasukan besar. Untuk bergerak menyerbu ke Batavia dalam mempersiapkan senjata, misalnya Sultan Agung mengubah kebijakan dari era Majapahit yang bertahan sampai masa itu, yaitu bahwa keris dari masa Majapahit sampai Pajang hanya boleh dimiliki kaum bangsawan. Sultan Agung kemudian menginstruksikan memberikan dekret bahwa keris bisa dimiliki siapa saja. Keris ini memang bukan senjata utama di dalam perang, tetapi merupakan satu penanda seseorang layak menjadi seorang kesatria. Kita ingat menonton film Kingdom of Heaven. Ketika balian dari Ibelin mempertahankan kota Jerusalem, lalu di mana para knights, para kesatria karena kita sudah tidak punya kesatria, kesatria kita bubar. Kita semua adalah kesatria kata beliau dan kemudian dia suruh semua berlutut untuk dilantik menjadi kesatria dengan diberikan pedang di atas pundaknya. Jadi penting untuk membangun kepercayaan di rakyat bahwa mereka adalah bagian dari satu komunitas yang layak berjuang dan berperang melawan penjajahan. Melawan ancaman musuh Supaya mereka memiliki rasa yang sama terhadap negara terhadap tanah airnya. Dahulu, jika ada musuh menyerang, tugas rakyat adalah bersembunyi dan lari. Sultan Agung memerintahkan agar setiap laki-laki boleh memiliki keris untuk menunjukkan mereka adalah kesatria bagi negaranya. Ada sebuah rintisan menuju egalitarianisme yang beliau bangun. Agar setiap rakyat merasa sebagai kesatria yang memiliki negerinya secara utuh. Bukan menumpang kepada para bangsawan yang memiliki tanah-tanah dan lahan-lahan. Tapi mereka adalah pemilik sah negeri. Sehingga memiliki keris bagi masing-masing itu menjadi sebuah penanda penting bahwa setiap rakyat memiliki negerinya. 800 empu pakelun dikerahkan untuk melakukan produksi massal keris-keris yang akan dibagikan kepada setiap rakyat yang bersedia bergabung menjadi pasukan tempur ke Batavia. Ke 800 empu Pakelon ini yang disebut sebagai empu Sadomas karena beranggotakan 800 orang dipimpin oleh 8 empu utama antara lain empu Kalianjir, empu Legi, empu Umayi, empu Pangeran supo anom atau kinom, dan empu-empu lain yang ada di sisi Sultan sendiri. Pasukan kemudian dibentuk dan sebagai panglima utama dalam penyerbuan ke Batavia di tahun 1628 adalah Tumenggung Baurekso dari Kendal, dekat sekali dengan Unisola, dari Kendal yang pernah memiliki prestasi besar, Tumenggung Baurokso, dalam menaklukkan Banjar dan Sukadana. Tumenggung Baurokso nantinya akan syahid di pintu gerbang Benteng Hollandia di Batavia. Namanya akan harum sebagai bunga bangsa. Inilah pasukan pertama yang dibentuk, yang kemudian disusul pasukan reinforcement yang kuat di bawah kepemimpinan para Pangeran Mataram, Kiai Dipati Mandurorejo, Kiai Dipati Uposonto, dan beberapa Pangeran yang lain. Di tahun 1629, gempuran kedua pasukan Mataram dengan mengevaluasi bahwa kelemahannya adalah logistik, persediaan bahan pangan bagi prajurit yang berperang, maka, dibangun lumbung-lumbung di daerah Kerawang dan kepemimpinan pasukan diserahkan kepada Dipati Ukur dari Bandung. Dipati Ukur yang memiliki jasa di dalam menaklukkan seluruh wilayah Priangan sampai ke batas Banten hari ini untuk Mataram. Penyerbuan ke Batavia di tahun 1629 ini juga mengalami kegagalan karena logistik. Lumbung-lumbung yang disiapkan Mataram di Kerawang berupa gudang-gudang beras ditembaki oleh VOC dari lautan dengan kapal-kapal besarnya sehingga terbakar dan hancur dan pasukan Mataram yang sebenarnya masih sangat bersemangat mengepung benteng Bomel di Batavia terpaksa harus ditarik mundur. Tetapi hari itu Sultan Agung sudah memberikan sebuah Sikap yang akan diteladani oleh para pahlawan di era berikutnya, bahkan juga dari keturunannya, pahlawan-pahlawan di Jawa dan Madura seperti Trunojoyo, Untung Suropati, Pangeran Mangkubumi, hingga cucunya yang ke-11, Pangeran Diponegoro, semuanya memahami sikap anti penjajahan yang telah beliau letakkan sebagai fondasi kedaulatan berbangsa. Ini tentu yang menjadikan pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Agung Hanyokro Kusumo bukan hanya karena amalnya pada saat itu, tetapi apa yang dilakukannya telah menjadi jariah karena menjadi suri teladan bagi para pahlawan di zaman berikutnya. Pada poin yang kedua, kebijakan yang sangat menarik dari Sultan Agung adalah penataan organisasi pemerintahan yang rapi untuk melayani rakyat dan menjaga keutuhan kerajaan. Sultan Agung membagi-bagi wilayahnya yang pada saat itu wilayah utama disebut sebagai Kutonagoro yang meliputi wilayah kota gede Karta dan Pleret hari ini di wilayah Yogyakarta. Kemudian Kutogoro Mataram secara umum adalah daerah yang terletak di antara Gunung Merapi di utara sampai Samudra Hindia di selatan. Antara Kali Opak di sebelah timur sampai Kali Progo di sebelah barat. Ini wilayah inti Mataram yang disebut sebagai Kutonagoro, maka yang saya yang tinggalnya di Kulon Progo itu dulu kalau ditanya mau tindak pun di yang Arab Nang Negoro. Yang dimaksud Negoro, kota Jogja. Jadi wilayah yang kemudian disebut inti negara, Kutonagoro. Di sekeliling Kutonagoro ada Negoro Agung. Negoro Agung ini terdiri dari Pajang, Seselo, Siti Gading Mataram, Siti Numba Anyar, Kedu, dan Bagelen. Wilayah-wilayah yang hari ini disebut sebagai Karisidenan Kedu, sebagian Karisidenan Semarang, dan Karisidenan Surakarta. Ini disebut sebagai Negara Agung. Di luar Negara Agung disebut wilayah Monconagoro, negara yang luar. Jadi penyerapan istilah mancanegara sebagai luar negeri dalam bahasa Indonesia sebenarnya kurang tepat. Karena Monconagoro adalah wilayah negara yang terletak paling luar. Wilayah Monconagoro ini tentu seluruh wilayah Jawa kecuali Banten dan Batavia ditambah Madura sampai kemudian pasisirannya itu tentu wilayah pesisir Jawa, wilayah Sukadana, Banjar, Palembang, dan Jambi. Yang menjadi wilayah kekuasaannya pada masa itu. Nah, untuk mengatur wilayah-wilayah kekuasaan ini, dibagi-bagilah menjadi kabupaten-kabupaten. Jadi, istilah bupati yang dimunculkan Sultan Agung untuk mengepalai wilayah seluas ya, sekarang yang kita lihat, ini muncul di era Sultan Agung. Ini adalah inovasi beliau, karena pada masa sebelumnya, kata bupati bisa merujuk kepada raja besar. Misalnya Sri Jaya Bupati, itu adalah Raja Bajajaran, Raja Sunda pada masanya. Tapi wilayah Bupati ini mengepalai kadipaten-kadipaten yang kemudian disatukan oleh seorang Bupati yang mengepalai semuanya atau disebut sebagai seorang bupati yang bergelar pangeran untuk mengepalai bupati-bupati yang lain. Untuk wilayah timur yang ditunjuk adalah pangeran pekek dari Surabaya yang diangkat pula menjadi adik ipar beliau. Untuk wilayah tengah yang diangkat adalah Tumenggung Baurekso yang tadi kita sebut. Untuk wilayah barat yang diangkat adalah Pangeran Rangga Gede kemudian digantikan oleh Dipati Ukur dari Bandung. Semuanya mengepalai wilayah Wedono Wetan, Wedono Tengah, Wedono Kulon. Nah, Bupati Wedono bergelar Pangeran ini setara dengan Gubernur di zaman kita. Jadi pembagian wilayah Jawa seperti yang kita lihat sekarang, ini masih sama dengan apa yang dulu disusun tata pemerintahannya oleh Sultan Agung. Bupati Wedono Wetan, kedudukannya di Surabaya, mengepalai seluruh wilayah timur, dipimpin oleh Pangeran Pekik. Bupati Wedono Tengah, mengepalai seluruh wilayah yang kita sebut hari ini sebagai Jawa Tengah, Kedudukannya dikendal. Kalau sama Semarang geser sedikit saja. Dulu Surabaya masih sama. Sementara Bupati Wedono Kulon mengepalai seluruh wilayah yang hari ini disebut Jawa Barat, kedudukannya juga diukur-ukur itu yang sekarang disebut sebagai Bandung masih sama. Yang menarik Sultan Agung menempatkan administrator-administrator ulung untuk berada di wilayah-wilayah pemerintahan tersebut, sementara Bupati Wedono yang bergelar Pangeran ini tidak diizinkan untuk tinggal di wilayahnya. Mereka tinggal di istana di sekeliling istana Sultan Agung di Mataram. Maka kemudian di sekitar Keraton Karta yang dibangun Sultan Agung ya untuk memisahkan ibu kota pemerintahan dengan pusat kegiatan ekonomi. Jadi tahun 1614 Sultan Agung memulai pembangunan Istana Karta yang terpisah dengan Kota Gede karena kota gede menjadi pusat ekonomi yang sangat ramai, pusat perdagangan yang sangat besar. Dan pasar gedenya menjadi pusat kegiatan ekonomi paling besar di seluruh Jawa. Maka ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Karta sekitar 9 km di arah tenggara Kota Gede. Kalau sekarang ada teori Pemisahan antara pusat kegiatan ekonomi dengan ibu kota pemerintahan. Barangkali Sultan Agung salah satu orang pertama yang merintisnya. Kalau Australia punya Canberra sebagai pusat pemerintahan, sementara pusat ekonominya di Sydney dan Melbourne. Kalau Malaysia punya pusat pemerintahan di Putrajaya, sementara pusat ekonominya di Kuala Lumpur. Kalau Amerika punya Washington DC sebagai pusat kekuasaan. Sementara pusat ekonominya di New York, ataupun kemudian tumbuh juga di barat di Los Angeles dan San Francisco, maka Sultan Agung sudah memisahkan pula pemerintahan di Karta dengan apa yang kemudian menjadi pusat ekonomi di kota Gede. Dan istana Karta itu disebut oleh Bapak Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup, sebagai contoh tradisi lama tentang istana ramah lingkungan. Karena seperti Istana Demak, bangunannya semuanya dibuat dari kayu dan tidak merusak vegetasi yang sudah ada sebelumnya, tidak menebangi pohon-pohon yang ada di sekitar keraton. Maka kalau sekarang dicari bekasnya, Keraton Demak dan Keraton Karta sama-sama tidak ada karena terbuat dari kayu. Sehingga ketika kemudian lapuk dan ditinggalkan Ibu Kota Karta itu di tahun 1680, maka selama 70 tahun kemudian menjadi hutan lagi. Sehingga ketika Hamengkubuwono pertama membangun istana baru di Yogyakarta, Yogyakarta itu sudah dalam wujud hutan lagi. Ini satu cara berpikir yang luar biasa pada zamannya. Dan istana-istana dari para pangeran itu ada di sekeliling istana Sultan Agung. Para pangeran yang punya hak memerintah wilayahnya secara turun-temurun ini karena kadang-kadang sebenarnya tidak kompeten, Pak. Kadang-kadang karena ayahnya meninggal masih muda, anaknya masih kecil sudah harus menjadi Pangeran Bupati Wedono seperti yang di jabat maka tidak punya keterampilan administratif untuk mengelola wilayahnya. Maka mereka tetap tinggal di sekitar Istana Karta sementara yang mengatur wilayah pemerintahan di daerahnya adalah administrator pilihan yang kemudian dipilih secara meritokratif oleh Sultan Agung. Ini untuk menjaga supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh kondisi turun-temurunnya kepemimpinan yang kadang-kadang tidak berkualitas. Tentu ada maksud politik lain Sultan Agung menempatkan para pangeran ini di Istana Karta. Karena kalau dipulangkan ke wilayahnya dikhawatirkan membangun konsolidasi untuk memberontak. Jadi daripada kamu di sana bikin Inisiatif mau memerintah sendiri, memberontak macam-macam, sudah tinggal saja di sini, tak cukupi gaji, cukup tunjangan, cukup tidak usah korupsi, dan jangan punya niat memberontak. Itu yang dilakukan Sultan Agung pada zamannya. Nah, jadi pembagian wilayah-wilayah yang ada sekarang, kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat, masih tidak berbeda jauh dengan era Sultan Agung. Yang ketiga, yang pernah kami kemukakan pada perjumpaan yang lalu, ketika hadir Ustadz Abdul Somad, bahwa Sultan Agung menghadapi kondisi yang pelik karena masyarakat pesisir dan masyarakat pedalaman, sebagai tinggalan warisan dakwah para wali, itu masih memiliki perbedaan karakter keislaman yang cukup signifikan. Yang di pesisir lebih kenal syariat, lebih tekun mengaji, dan tentu saja mereka lebih fanatik dengan simbol-simbol keislaman, termasuk dengan mempergunakan kalender hijriyah. Sementara yang di pedalaman, buah dakwah Sunan Kalijogo yang mengutamakan supaya Islam cepat diterima dengan pendekatan-pendekatan budaya yang intensif, tentu masih bangga dengan kalender Saka yang diwariskan dari zaman kerajaan-kerajaan sebelumnya, termasuk Majapahit, Singasari, ya, Kediri, ya, Jenggala, sampai Kerajaan-kerajaan Mataram Hindu pada zamannya. Maka, untuk menyatukan masyarakat pesisir dan pedalaman, Sultan Agung menginisiasi dengan teknologi canggih satu sistem kalender baru yang disebut sebagai kalender Jawa Sultan Agungan. Tahunnya 1633 Masehi alias kalau dihitung tahun Saka dikurangi 78 berarti tahun 1555 Saka. Pada tahun 1555 Saka Sultan Agung mengeluarkan dekret kesultanan. Meminta agar kalender Saka diubah dari peredaran matahari perhitungannya menjadi peredaran bulan. Disesuaikan dengan kalender Hijriyah, nama bulannya disesuaikan dengan pengucapan orang Jawa, tetapi nantinya tahunnya diteruskan. Jadi 1555 tahun berikutnya 1556 tadi bulannya berganti menjadi nama Suro Sapar Mulut Bakdo Mulut Jumadilawal Jumadilakir Rejep Ruah Poso Sawal Selo Besar ini menjadi kalender Jawa Sultan Agungan yang menyatukan masyarakat pedalaman dan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir senang karena perubahannya menjadi peredaran bulan sesuai kalender hijriah. Masyarakat pedalaman bangga karena angka tahunnya tetap diteruskan. Maka semua menjadi bersatu. Dan Profesor Thomas Jamaluddin dari Lapan pernah mengusulkan kalender Jawa Sultan Agungan menjadi kalender umat Islam Indonesia supaya bisa bersatu. Kenapa? Karena beliau menghimpun data dari tahun 1950 sampai tahun 2000. Kalender Sultan Agungan dalam menentukan satu Ramadan, Siji Poso, satu Syawal, Idul Fitri, dan awal Idul Hijjah hampir selalu. Dan paling akurat menyesuai ru'yatul hilal. Dibandingkan kalender-kalender hisap yang lain. Kalender hisap yang lain ada beberapa kali perbedaan dengan kalender ru'yat, dengan prosesi ru'yat yang menjadi pegangan umat Islam menentukan masuknya al Ramadan, awal syawal, dan dul Sementara kalender Sultan Agungan lebih akurat dalam sesuai dengan ru'yatul hilal. Ini kecanggihan teknologi pada masanya bagaimana perhitungan kalender Jawa itu akurat terhadap rukyat. Sebagaimana juga Ki Haji Ahmad Dahlan dahulu bingung ketika meneliti keblat-keblat masjid di seluruh Yogyakarta. Semua keblat masjid keliru karena hampir semua menghadap lurus ke barat masjid yang benar keblatnya itu hanya masjid panembahan senopati di kota gede dan arah mehrob masjid Sultan Agung di Karta. Itu keblatnya akurat. Padahal yang satu berdiri tahun 1575, yang satu berdiri tahun 1615. Dua-duanya justru kiblatnya akurat. Kalau Masjid Demak tentu lebih lagi, karena Masjid Demak itu konon menurut babat tanah jawi keblatnya diinger oleh Sunan Kalijaga. Jadi yang satu tangan kanan memegang Ka'bah, yang satu tangan kiri memegang Masjid Demak, ya ceples kenceng datan menggok diinger ceples kenceng datan menggok diarahkan oleh Sunan Kalijaga supaya mengarah ke kiblat secara presisi. Ketika Kanjeng Sunan Giri menanyakan apa ia betul dibukakan Jendela Mehrob Masjid Demak dan dari situ Sunan Giri bisa melihat Ka'bah maka dipercaya bahwa geblatnya sudah benar. Tentu itu semuanya metafor. babat Tanah Jawi biasa menggunakan metafor. Sunan Kalijaga adalah murid talaki dari Syarif hidayatullah Sunan Gunung Jati yang Sunan Gunung Jati Syarif hidayatullah adalah murid talaki dari Syekhul Islam Zakaria al Ansori dan Syekhul Islam Zakaria al Ansori adalah murid langsung dari Imam Ibnu Hajar al Asqalani Habrul Ummah fi zamanihi yang merupakan telaga ilmunya umat pada zamannya. Tentu ilmu falak bagian dari fikih yang pasti dipelajari. Ini untuk mengatakan secara fikih ilmu falaknya Sunan Kalijogo yang paling tinggi di antara yang lain sehingga kemudian bisa ceples kenceng datan minggok arahnya lurus. Sebagaimana tentu riwayat turun temurunnya Ki Ageng pemanahan ayahanda Panemban Senopati adalah juga murid Sunan Kalijaga sehingga membangun masjid Mataram tentu masih menggunakan ilmu yang sama. Demikian pula ketika membangun masjid Sultan Agung di Kartah teknologi yang menyatukan umat. Ini kalender yang luar biasa ini. Ini di masa Sultan Agung dibuat sedemikian. Bukan hanya teknologi, tetapi juga bahasa. Sultan Agung memperkenalkan bahasa Jawa yang berstratifikasi seperti sekarang untuk memudahkan orang belajar dan sudah dianggap sebagai Kaula Jawa. Demikian pula bahasa Sunda mengalami perkembangan menjadi bahasa Sunda undak dan usuk, bahasa Sunda tinggi dan rendah. Sementara di keraton Sunan Sultan Agung mengkreasi bahasa bagongan yang egaliter. Bahasa bagongan itu maniro, pakeniro, boyo punapi dan lain sebagainya. Ini dengan kosakata-kosakata kata yang menunjukkan di dalam keraton ada kesetaraan di antara penghuni keraton. Ada salah satu perkembangan yang cukup unik dalam bahasa Jawa. Dahulunya Bapak Ibu, bahasa Jawa itu A. Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Batanga. Maka mungkin sisa bahasa Jawa yang masih otentik itu, bahasanya teman-teman di Banyumasan. Ngapak, lah, ada yang dari kawasan perngapakan ya. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak ya Bu ya. Orang ngapak, orang kepenak tuh ya. Kayak kue mbok. <gayak> Dulu bahasa Jawa itu A. Konon karena Sultan Agung itu suka bunyi huruf R, V, T, Z, T, S, O. So. o maka ngelak Dimasukkan ke dalam bahasa Jawa Sehingga dari hana caraka Bahasa Jawa Kemudian dibaca antara A dengan O Hono coroko Bukan A Bukan pula O Lara loro loro beto. Ya, Jangan sampai keliru Lara loro loro Beda Jadi ada A ada O ada oh ini kreasi Sultan Agungan yang kemudian memperkaya vokal bahasa Jawa. Nanti ada e e e. Itu juga pemerkayaan vokal yang luar biasa. Hanya bahasa Jawa. Dan kemudian gara-gara Sultan Agung belajar bahasa Jawa itu seperti belajar tiga bahasa ngoko madio kromo karena tiga tiganya beda kosakata seringnya yang keempat syiar dakwah yang dipadu dengan budaya dalam banyak aspek dari makanan Sultan Agung mengkreasi makanan-makanan yang menjadi syiar untuk mengingatkan tentang nilai-nilai Islam ada ayam dimasak ingkung. Ingkung itu eling manekung, ingat untuk selalu taat kepada Allah. Maka ayamnya dimasak utuh, bentuk ayamnya diikat seperti orang yang sedang sujud. Ingkung. Jadi kalau ada ingkung ikatannya dilepas itu ingkung bid'ah. karena ingkong yang asli eling manekung posisinya seperti orang sujud. Untuk melengkapi ingkung, nasinya sego wudhu. Nasinya harus berwudu. Semuanya suci dan putih. Nasinya beras putih, dimandikan dengan santan berwarna putih. Nasinya disebut sego wudhu. Kalau jadi nasi uduk pakai sambal jengkol, semur jengkol, ini tentu distorsi lagi. Tetapi dulu nasinya wudhu, ayamnya ingkung, dan sambelnya itu pelengkapnya sambal gepleng. Dari kedelai, ikan asin, ya bawang, cabai, garam, ditumbuk. Sambelnya gepleng, kenapa digepleng? Karena kalau sudah wudhu seperti nasinya, ingkong ingat untuk beribadah sholat seperti ayamnya, maka harus gepleng, sergep geleng-geleng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dalam satu kuliner ada wudhu toharohnya, ada sholatnya, ada zikirnya. Nah, di pasukan Mataram ketika menyerbu ke Batavia, ngekem di satu tempat yang kemudian disebut sebagai Mataraman, kampung Matraman di Jakarta Timur sekarang. Lalu sekarang di sana banyak yang jual nasi uduk pakai semur jengkol. Nah itu uduk, itu dari kata wudhu sebenarnya. Tentu karena bahan yang ada di sana, diantaranya banyak jengkol lalu dikasih lauk jengkol. Nah, jadi, ada penyimpangan di situ, dari makna asli tentang mengingatkan untuk salat. Dalam busana Sultan Agung meneguhkan budaya, busana Mataraman Jawi jangkep yang diambil dari Sunan Kalijaga sebelumnya, maka busananya disebut sebagai Busana Takwa. Busana Takwa itu harus selalu mengingatkan kepada Takwa, maka di bagian belakang busana takwa diselipkan keris. Bahasa Jawanya keris itu duhung atau curigo. Duhung atau curigo itu artinya waspada dan hati-hati. Itu adalah makna takwa seperti dalam dialog Sayyidina Umar dengan Ubay bin Kaab. Wahai Ubay, apakah takwa itu? Kata Ube bin Kaab, wahai Amirul Mukminin, pernahkah kamu berjalan di satu tempat banyak durinya, banyak onak, banyak jebakan, sinarnya remang-remang. Kata Sayyidina Umar pernah. Apa yang kau lakukan ketika itu? Kata Sayyidina Umar, aku hati-hati. Kata Ube bin Kaab, itulah takwa. Maka takwa dalam busana takwa ada di keris. Curiga, duhung artinya waspada dan hati-hati. Busana takwa itu di bagian bawah dibebet. Ada yang di perut dan di bawah perut harus dibebat. Maka makna takwa di situ adalah waman khafa maqama rabbih wa, man ma wa anil hawa fa innal jannata hiyal Di surah An-Naziat ayat 40 41 dan adapun orang yang takut kepada keagungan Tuhannya dan mencegah diri dari keinginan hawa nafsunya maka surgalah tempat tinggalnya. Bebet. Bebet itu diikat dengan sabuk yang berupa ya ada stagennya, ada kamusnya, ada timangnya. Sabuknya disebut kamus timang. Karena yang bisa mengikat seseorang adalah kamus timang, ilmu. Kenapa kamus? Karena ilmu pertama yang diajarkan kepada Nabi Adam oleh Allah sehingga unggul di atas semua malaikat adalah kosakata. Wa allama Adam al asma akullaha. Sementara kenapa timang? karena untuk berilmu utlubul ilma minal mahdi ilal tuntutlah ilmu dari timangan sampai ke liang lahat pakaiannya disebut surjan sirojan sesuatu yang menjadi pelita orang bertakwa maka dia bercahaya di sini ada enam kancing menyimpulkan rukun iman di tangan ada lima kancing, menyimpulkan rukun Islam. Dulu disebut udeng ikat yang dipelipit dari kain, yang kalau soheh, kecuali kalau beli di teras Malioboro, itu banyak belangkon yang tidak soheh. Kalau kita pesan ke... Pembuat belangkon yang melayani pesanan dari keraton itu pasti soheh. Jumlah lipatan belangkon itu wajib 17. 17. Jadi besok kalau beli belangkon dihitung. Kalau tidak 17, oh tidak soheh pak. 17 ini jumlah rokaat sholat. Jadi yang pakai belangkon selalu diingatkan ada 17 rokaat yang harus dipenuhi di pelipit blangkonnya itu. Jadi aneh ada orang pakai blangkon kok tidak mau sholat. Belum lagi nanti motif-motif batik yang dikenakan sebagai kain bawahan semuanya memiliki filosofi keislaman yang luar biasa. Misalnya memakai parang kalau raja. Parang itu pereng naik, naik, naik ke atas. Sebagai gambaran bahwa yang namanya mendaki ke jalan Allah itu ada tingkatan-tingkatannya, berderajat-derajat, dan menjadi salik. Orang yang menempuh jalan itu harus selalu dalam kesadaran. Makanan, busana, bangunan, dan vegetasi itu juga luar biasa. Diwarisi, misalnya, Keraton Yogyakarta. Dahulu, di sekeliling alun-alun itu ada 61, 63, dan ada 64 pohon vegetasi yang terdiri dari pakel pelem kueni. Pakel pelem kueni itu menandakan akil baliknya. Pakel akil pelem gelem kueni wani. Orang itu harus akil kalau sudah akil dan balik ya tidak hanya balik tapi akil pakel pelem gelem mau melaksanakan syariat karena dia sudah mukalaf kueni berani bertanggung jawab karena akan masulun akan dimintai bertanggung jawaban. 61 adalah usia Nabi SAW hitungan Masehi, 63 adalah usia Nabi hitungan Hijriah, 64 adalah usia Nabi hitungan tahun Jawa, dan 64 menjadi jumlah tiang yang ada di bangsal pagelaran Keraton Yogyakarta misalnya seperti itu. Maka semua tiangnya atas pasti Allahu yang bawah pasti Muhammadun semuanya diukir dengan yang demikian di depan masjid biasanya dijajarkan pohon sawo kenapa sawonya jejer jejer karena kalau masuk masjid sawu sufu vakum harus merapatkan dan meluruskan sawu sufu vakum. Sunan Kalijoko bertanya tentang pohon kurma. Di Arab ada pohon kurma yang disebut sebagai syajaratun tuntoyibah perumpamaan seorang mukmin. Di Jawa tidak ada kurma. Apa yang harus ditanam yang buahnya mirip kurma ketika muda? Sawo kecik. Penjelasan kalau darutop rasanya dengan sawo kecik 11-12 maka pohon sawo kecil itu ditanam sebagai lambang seorang mukmin. Seorang mukmin itu sawo kecil, sarwo becik. Dari atas sampai bawah semuanya adalah kebaikan. Kalau masuk ke masjid gede kauman ada biasanya pagar. Pagernya itu ukirannya bagian atas buah waluh. Pagernya orang mukmin dari api neraka itu waluh. Kulhuallahu ahad Waluh, wallah. Harus mengakui keesaan Allah. Masuk ke serambi, pasti ketemu ukiran di pojok-pojok itu ada nanas. Karena untuk ke masjid berlindunglah kepada Gusti Allah. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Di pengadilan Surambi, Mahkamah Tulkabiroh, Mahkamah Syariah, pasti belakangnya ada ukiran wajib. Wajib ayau ma'idim bijahan nam, yau ma'idi insan wa lahud zikra. Karena pasti kamu harus di sini bicara jujur apa adanya sebelum nanti didatangkan jahanam dan semua akan bersaksi, semua akan mengakui apa yang telah dilakukannya dan dia telah diberi peringatan. Kalau kemudian masuk ke ruangan tempat mihrab, kita akan ketemu ukiran salak, karena di situ dulu para ulama mengajar ilmu agama, maka hadisnya hadis tentang ilmu. Salak, man salaka tariqan, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahubihi tariqan ilal jannah. Kalau ke mustoko, lihat di atas pasti ketemu kelueh godok. Godok Gambir, keluweh. Godo itu tauhid, satu. Keluweh itu kul innal fadla biyadillah. Katakanlah bahwa segala. Kaluihan itu miliknya Gusti Allah. Keluweh, kaluihan. Maka dulu orang Jawa dilarang nanam pohon keluweh depan rumah. Apa maksudnya bu? Ya memang berbahaya kalau pohon keluweh depan rumah, parkir motor atau mobil di bawahnya bisa ketiban, rusak. Tetapi maknanya, jangan nanam pohon kluweh depan rumah, jangan pamer kaluian. jangan memamerkan kelebihan. Maka, kalau nanam kluweh di belakang rumah, tapi kalau ada bencana, dipersilakan memasak sayur lodeh kluweh untuk tolak bala. Maksudnya, tolak balak menanam apa? Memasak sayur lodeh kluweh untuk tolak balak, artinya berbagi kelebihan kepada tetangga. Karena sodakoh adalah amal yang menolak bencana. Ini yang tidak paham dikira klenik. Padahal ini adalah ajaran agama dalam limbang-lambang simbol-simbol. Buku bisa dibakar, ulama bisa dibunuh, tapi ajaran yang diturunkan dalam simbol-simbol diwarisi turun-temurun akan bertahan sampai hari ini. Maka simbol tata kotanya keraton, masjid, alun-alun, pasarnya agak pisah Pak. Karena sejak dulu Sultan Agung sudah mewanti-wanti jangan ada kong kali kong antara pengusaha dan penguasa. Pertemuan antara pengusaha dan penguasa harus melewati alun-alun pengawasan rakyat terlihat dari masjid diawasi oleh ulama. Semuanya tersistem dengan sangat baik. Kemudian, yang poin berikutnya yang layak kita ambil dari Sultan Agung adalah tentang hijrah dan ketahanan pangan. Demak itu kerajaan pesisir, maka dianggap itu periode dakwah Mekah. Yang Mekah juga adalah kota perdagangan. Sebagaimana kota-kota pesisir, ketika ibu kota dipindah ke pedalaman yang agraris yang bersifat pertanian, maka ini adalah periode Madinah, periode dakwah membangun peradaban, dan salah satu peradaban yang juga penting ketika itu adalah ketahanan pangan, memperkuat pertanian di Jawa menjadi salah satu proyek besar Sultan Agung. Semua wilayah yang dulu oleh Sultan Agung ditunjuk untuk dibuka sawah-sawah baru sampai hari ini masih menjadi lumbung pangan nasional. Yang pertama wilayah Sukowati, Sragen masih menjadi lumbung pangan nasional. Kedua wilayah Prambanan, Klaten dan sekitarnya masih menjadi lumbung pangan nasional. Ketiga wilayah Kerawang masih, keempat wilayah Cianjur masih sampai sekarang menjadi lumbung pangan nasional dan itu dulu adalah Sultan Agung bahkan untuk Jawa Barat Sultan Agunglah yang memperkenalkan sistem pertanian sawah membentang dari Karawang sampai Cianjur. Dahulunya penduduk di bagian barat Jawa sebenarnya tidak bersawah tetapi ngahuma berkebun. Nah, Sultan Agung juga memperkenalkan apa yang disebut sebagai Selokan Mataram. Dulu saya baca sejarah itu ngiranya Selokan Mataram itu dibangun oleh Hamengku Buwono ke-9 untuk menghindarkan rakyat Yogyakarta dari Romusa. Ternyata HB 9 itu melakukan revitalisasi apa yang dulu sudah dibangun oleh Sultan Agung. Karena Sultan Agung pada zamannya sudah punya sebuah visi mengawinkan Kali Progo dan Kali Opak. Dua batas wilayah Mataram ini harus bertemu alirannya. Maka dibangunlah selokan Mataram menghubungkan Kali Progo dan Kali Opak dan itu bisa mengairi wilayah seluruh Mataram sampai ke wilayah ibu kota yang ada di Karta. Semuanya teraliri oleh air dari selokan Mataram di zaman Sultan Agung tersebut. Sementara itu terlupakan selama berabad-abad lalu direvitalisasi oleh Hamengkubuwono IX sebagai proyek di masa Jepang untuk menghindarkan rakyat Yogyakarta dari romusa, barokahnya derek tindak lampah leluhur itu yang dilakukan. Kemudian, yang kita lihat berikutnya adalah bagaimana beliau membangun persaudaraan dan persahabatan dengan para sultan lain dengan mengirimkan berbagai tanda mata dan hadiah, Profesor Antoni Red. Memberikan data Sultan Agung di tahun 1635 mengirim tukang-tukang tatah emas terbaik ke Guatalo, ke Palembang, dan ke Jambi. Dikirimi tukang tatah emas untuk melatih tukang-tukang tatah emas di wilayahnya. Ini tidak menutup kemungkinan ada berbagai ahli lain dikirim ke berbagai kerajaan untuk menjadi role model. Karena pada zamannya seperti disebutkan oleh Rikloff van Guns, dan van de Han, Sultan Agung, adalah trendsetter, Pangeran Jambi, Pangeran Palembang, Sultan uh, Indrapura, kemudian Sultan Tumasek, dan penguasa-penguasa Melayu, termasuk penguasa Banjar dan lain sebagainya, selalu bertanya kepada utusan Belanda yang datang, "Kalau mereka pernah menghadap Sultan Agung, Sultan Agung itu bajunya kayak apa? Pakai apa saja? Kami pengen niru." trendsetter busana dan gaya hidup pada zamannya. Itulah yang beliau lakukan. Kemudian terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah karena saya dibatasi sampai 11.15, yang dikembangkan Sultan Agung adalah wawasan internasional dengan pengiriman misi haji 1639 yang tiba di Mekah tahun 1640. Uh, maaf 1638 dan tiga, tiba di Mekah tahun 1639, ini selain memohon gelar sultan untuk beliau yang nanti beliau akan ya utusannya ini sepanjang perjalanan juga membina persahabatan dengan sultan-sultan uh, lain, beliau akan mendapatkan hadiah berupa kain potongan kiswah Ka'bah yang nanti menjadi pusaka kanjeng Kiai Tunggul Wulung bendera pataka kerajaan dan potongan dari sutroh makam Nabi Muhammad SAW yang kemudian disebut Kanjeng Kiai Pareanom mendapatkan enceh guci besar yang diisi air zam-zam yang kemudian sekarang masih ada di makam beliau disebut sebagai enceh atau guci Kiai Mendung dari Sultan Rum, dari Sultan Turki Utsmani. Kemudian ada enceh-enceh lain dari Sultan Aceh dari Sultan Palembang dan dari Sultan Siam itu juga ditempatkan di makam beliau menunjukkan jaringan internasional beliau dan beliau menginisiasi apa yang disebut sebagai wakaf Mataram di Haramain. Pada tahun 1975 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Wakil Presiden Republik Indonesia mengurus dokumen wakaf Mataram Sultan Agung dan diterbitkan oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz wakaf Mataram Sultan Agung itu seluas 6 hektar di antara Musdalifah dan Mina. Masih sampai sekarang sertifikatnya. Belum dimanfaatkan karena ketika itu ada sedikit kelas dengan Putin. Putin ngendiko kok, lo nek Sultan Agung, ya rameng ndak mas Sultan. Solo yon duwe <laughs> Jadi karena yang ngurus HB9 sebenarnya itu mau diambil sebagai ya hak milik keraton Yogyakarta tetapi Putin mengatakan lo yo orang mengyojo tenek Sultan Agung kita yo, so, yo, yo, yo Solo Thomas gitu ya sehingga kemudian sampai sekarang dokumen itu masih ditahan tidak diurus untuk menjadi misalnya dimanfaatkan itu lahan parkir atau bagian dari Mina dan Musdalifah itu disewakan tentu menjadi pendapatan yang luar biasa sebenarnya. Selain itu pada tahun 1780 Sultan Hamengkubuwono I dari Yogyakarta membangun gedung Wakaf Mataram di dekat Masjidil Haram. Yang ini masih ada bertahan sampai era Ki Haji Ahmad Dahlan menuntut ilmu di Mekah, dilaporkan beliau itu tinggalnya di gedung Wakaf Mataram yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, cuma yang ini sudah tidak terlacak dokumennya, sayang sekali. Jadi ini wawasan internasional yang luar biasa, beliau kemudian ya mendapatkan tarbus, mendapatkan gelar sultan seperti tadi yang sudah kita sebut dan kemudian sampai sekarang meninggalkan jejak warisan yang tidak terlupakan sebagai salah satu raja terbesar di Nusantara. Mudah-mudahan pembelajaran kita tentang Sultan Agung yang ringkas ini bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.